Hai semuanya, apa kabar? Tema gambar kali ini poster global warming. Untuk gambar aku udah siapin sketsanya, jadi aku langsung tebelin aja ya. Temanya global warming, pasti udah pada familiar dengan istilah satu ini. Singkatnya, global warming adalah meningkatnya suhu bumi karena karbon dioksida dan polusi udara lainnya berkumpul di atmosfer. Tapi, apa yang menyebabkan polutan itu tinggi ya? Karena aktivitas manusia itu sendiri, seperti banyaknya pabrik-pabrik makin banyak didirikan menciptakan polusi dan limbah. Lalu, banyak juga jumlah kendaraan menyebabkan meningkatnya polusi udara. Sebenarnya bisa diserap oleh pohon polusi itu, tapi manusia makin lama makin banyak, jadi makin butuh lahan. Jadi pohonnya ditebang-tebang deh, makin banyak penebangan liar. Dampak global warming menyebabkan perubahan iklim dan cuaca. Ini udah tentu bisa kita rasakan ya. Kalau iklim berubah, otomatis berdampak pada pertanian, karena pertanian dan perkebunan sangat bergantung pada cuaca. Coba deh kalian sebutin dampak global warming lainnya. Mungkin bisa ditaruh juga di dalam poster. Nah, terus apa dong yang bisa kita lakukan? Mungkin cara sederhananya adalah banyak gunakan transportasi umum, banyak jalan kaki, pakai sepeda, dan matikan AC listrik kalau udah nggak dipakai. Bisa juga halaman rumahnya dijadikan ruang hijau. Mungkin itu hal kecil yang bisa kita lakukan, tapi kalau udah dilakukan bersama-sama pasti akan berdampak besar.
Posternya udah jadi, semoga menginspirasi ya. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye!